Pantovano sebenarnya sudah menjadi bagian dari Alexa semenjak tahun 2014 ya? 2014. Sebelum dia menjadi DJ Topantovano, sebelum The Remix, Topan udah ngebantu kita untuk arrange lagu dan segala macem gitu. Dan akhirnya di tahun 2015, Alexa ada satu konsep baru yaitu Alexa Electro Set. Yang kebetulan Topan mumpuni juga di situ. Dan akhirnya ya kita bekerja sama dengan Topantovano. Lagu Wajahmu Indah ke Duniaku itu lagunya menyentuh banget menurut gue sebagai lagu untuk pengungkapan rasa suka cowok ke seorang cewek yang sangat-sangat dia sayangin gitu. Terus apalagi tadi langsung dibawa perform dengan musik EDM yang sempat kita bawain juga waktu itu di The Remix Party. Terus sekarang ada featuring IDP juga, itu keren banget. Perkembangan musik EDM di Indonesia gokil banget ya, parah banget sekarang perkembangannya. Apalagi dengan ajang yang kemarin baru gue ikutin juga di The Remix, itu impact-nya sangat-sangat luar biasa banget. Semakin kesini kan semakin berkembang untuk musik EDM. Jadi kalau buat aku sih itu kan ada versi band juga ya, terus ada versi EDM. Jadi sebenarnya itu lebih ke masyarakat maunya yang kayak gimana musiknya. Jadi ya sebenarnya bagus banget kalau ada satu musik balutannya dengan musik band, satu lagi musiknya dengan balutan EDM kayak tadi. Akhirnya kita tahu kalau banyak banget remixer atau produser-produser electronic dance music di Indonesia yang lebih jago dan mungkin lebih jago dibanding dan bisa bersaing juga sama DJ-DJ luar dan produser-produser luar. Keren banget lah. Tolong kau sampaikan salamku. Alexa, menurut gue dia udah sebuah band legend ya menurut gue. Waktu zaman gue kuliah dulu, gue awal-awalnya gue gila nih ada band baru dengan konsep baru. Wah, kayaknya kapan-kapan gue harus main nih sama mereka. Dan akhirnya kenal sama Satrio dan sama Adri. Ya udah akhirnya gue diajak main-main-main. Tiba-tiba ya udah sempet gabung di bandnya juga additional. Sekarang gue sama anak-anak lebih banyak concern di electro setnya. Ku tanamkan hatiku, tunggu bersama. Menurut aku Alexa itu tuh selalu memberikan terobosan-terobosan terbaru. Secara personal orang-orangnya juga, orang-orangnya sih seru banget, welcome banget. Dan pada saat aku tadi berkolaborasi, aku ngerasanya kayak gak beda gitu. Maksudnya aku dipeluk bareng untuk aku di sini kayak tadi kan kita agak kebingungan masalah kunci gitu kan adanya, karena cowok sama cewek kan karena suka beda di situ, tapi mereka itu tuh kayak cari solusinya yang enak buat dua-duanya kayak gimana gitu. Jadi nggak idealis di situ, jadi aku ngerasa kayak nyaman banget di sini. Dewi, berikan nafasmu. Tiga kata yang mencerminkan Alexa: ajar, Aki, Satrio. Selama ku masih di sini menanti dirimu kembali kepadaku selama ku masih menunggu dirimu kembali padaku sekali lagi. Ku ingin kepada
sekali lagi tinggalkan aku yang tak bisa menanti dan berharap kembali. Maafkan aku, maafkan diriku yang tak pernah bisa lepas darimu. Nanti dah.